bro. Mana mirip kayak gini loh. Mirip, ya kan? Mirip, gak cuma cari Konstantin. Ini apa nih? Turut-turut dari tahun ke tahun. 2018. Tidur gak? Lagi. Ayo turut. Astaga. Baik, sumpah apa ya ini? Sumpah, coba ulangin lagi. Kayak bukan dia anjir. Ini kayak ayam anjir. Emang lu duluan kok, bae, baru kamu ngomong. Baru sadar juga aku. Lu beda sadar kali. Turut ya. Tapi turut. Ini kenapa tangannya begini mulu sih? Sekadar lagi. Astaga. Turut-turut. Dia ngikutin aku, guys. Turut. Ini pasti akun biru oranye guys yang bikin, yakin aku. Apa nih? Mengerikan. Ini sih silang ya? Hah? Enggak, itu gak bisa disilang. Oh, ini nih. Udah. Ini emang kecil orangnya. Kebakar sunburn itu. Mukanya merah ya. Ya lihat nih Nat, gua baru beli skin keren kan? Kan bang, kemarin siapa tuh? Mesti mau beli lagi. Gila lu ya. You're obsessive guys. Ini baru nih, karena ke salon rambut tapi. Siapa tuh? Ini kan maaf punya nyawa ya. Salon? Kan barbershop. Ih, gua pikir sebagai seorang pro player cukup ganteng di dunia game. Cukup ganteng di dunia game. Ternyata gua salah. Aduh. Dia suruh endorse, ini bencana anjir. Ngerti enggak update apa? Di game ganteng di dunia. Oh. Ditontonkan diri sih. Ditontonkan sungguh. Cuk. Lihat ya. Anjay. Aduh, kasihan mukanya. Ini siapa sih yang suruh dia kayak gini? Kipiu. Aduh, bibinya. Nah, aku jempolnya sama ke situ tuh. Kita ya terpengar. Ada juga cewek yang ngompe kayak gini nih, kenapa cowok ya? Aku ada ini yang dilihat ke atas. Gamers juga harus grooming. Ganteng di game, ganteng di dunia nyata. Aduh, aduh, banget anjir. Parah kalian, marah ya ketek. Kebuka lagi cok. Parah guys, kalau ada ngetek, parah. Gemoy kan? Bayang malu. Siapa ya? Ini masuk pancung gak? Udah ngalir nadanya. Ini siapa yang rekam? Jahat anjir. Ini macam ni. Yepe. Honey-chan tuh kakak cewek ya guys ya? Ada.
ganti rambut ya? Menjadi pemain game Mobile Legends adalah suatu kebanggaan. Apalagi mampu mencapai ajang kompetitif lokal, bahkan hingga kompetitif internasional. Dari Mobile Legends Professional League Indonesia Season 1 sampai sekarang ini, sudah ada banyak sekali pemain yang mencoba bertarung di ajang Liga Mobile Legends Indonesia terbesar itu. Hingga saat ini MPL sudah sampai season ke-8. Tidaklah mudah untuk tetap bertarung dan bertahan pada setiap seasonnya. Untuk para pecinta Mobile Legends yang mengikuti perkembangan MPL, pasti sudah tidak asing lagi dengan salah satu nama player ini yang mampu bertahan dengan kehebatannya mulai dari season 1 hingga season 8. Itu masih mending ya. Kalau Rek ya jago. Dia kayaknya belajar hero offline apa juga langsung jago. Kayaknya lu kalau Rek tuh bener-bener yang lu kagumi otaknya kan. Sumpah dia main role apapun jago, cowok bingung gua. Dia kayak emang udah ngerti gamenya. Rek ya. Rek dalam field of view. Kalau misalnya spesial hero nya gitu kan, Claude ya nggak usah. Kenapa? Claude nya bener. Ada yang puyeng kayak. Homer. Siapa? Romer, ya perselain gue gitu kan. Pada jawab semua ya guys, kenapa ya? Ya udah kan. Ketika usai turnamen pada MSG Indonesia 2017 lalu. Welcome. Hah? Bener? Kok tuh Koni? Enggak. Iya. Hah? Ayo langsung. Anjir serius loh. Berarti di GH ada Kaluminer. Gendek emang sekali ya, gendek emang roster kan. Apa nih? Iya tuh Onyx Luminer. Gagal deh. Iya. Kan cuma bisa ganti nama. Kan bisa beli banyak. Bisa kok berkali-kali. Kemarin itu kok belum diganti. Hah? Dia Nivos. Gimana kah? Tukeran. Dikar deh. Tukeran. Oke, oke, oke. Oh, ini kan Evos tuh, Evos main. Tukeran. Emang enggak winner tadi apa? Nivos kan world yang Wan, Aura, Rek, Luminer, dan squad sama Dream. Oh, mati ketuk. Gak mungkin. Emang kita beban keluarga, bye. Ada tinggung. Gak apa-apa, yang penting kita hidup bersama, mati bersama. Tapi gak apa-apa sih. Gue udah lapor mak, gue udah nemu calon mantu buat dia. Gak apa-apa. Aku udah ulang. Cik, ini kamu. Ya udah besok dimulai dari sari. Udah diet ya. Baik, kamu tahu gak kenapa aku gak main MSC? Gak baik, gombalin aku lagi. Dia bisa cuma kamu. Alay. Aku mau digombalin lagi, Bae. Kamu mau liat Ace digombalin gak? Enggak. Sama Bae. Ini mau lihat nih dia nih. Pigo. Pigo. Gupi. Apa nih? Yo. Jangan cuma bisa ngomong kalau otak masih kosong. Ini kan absen doyok. Gak boleh ya. Gak boleh, kamu gak boleh ya, Bimte. Giliran balik dihina. Absen doyok